Ada orang bilang, untuk apa punya pertahanan yang kuat? Emangnya akan perang? Kita tidak mau perang. Tapi tadi, kalau kita tidak kuat, kita kaya, mereka akan ambil kekayaan kita, saudara. Mereka akan bikin pecah republik ini, supaya nanti pulau-pulau kita yang kaya bisa mereka ambil. Saya tidak mau untuk mengajak kita benci atau curiga orang asing, tidak boleh. Jangan kau anggap sepele, jangan kamu mau memperlakukan bangsa Indonesia seenaknya. Pemimpin-pemimpin negara-negara lain dari sejak kecil diajarkan negaramu harus kuat, bangsamu harus kuat,